Vaksinasi booster pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bekerjasama dengan beberapa institusi yang dilaksanakan di Taman Budaya Gunung Kidul Siono Kapanewon Pelayan. Kegiatan ini dimonitor langsung oleh Bupati Haji Sunaryanta. Finalis Putri Indonesia Erina Sofia Sudono dari Yogyakarta pun hadir bersama Bupati untuk menyaksikan pelaksanaan vaksin booster. Kegiatan sehari tersebut dengan target vaksinasi sebanyak 3.000 vaksin dengan jenis vaksin Pfizer yang dihadiri dari warga masyarakat ini dapat berjalan dengan baik. Didukung puluhan tenaga medis dari Dinas Kesehatan Gunung Kidul dan dari institusi lain serta dibantu dari SMK Kesehatan Wonosari. Bupati Sunaryanta mengucapkan terima kasih atas peran serta dan dukungan seluruh pihak dalam mendukung percepatan vaksinasi booster. Dan Bapak Ibu sekalian, pada hari ini karena ini banyak rekan-rekan yang datang dari beberapa program, dan juga kawan-kawan dari TNI Polri, kemudian juga dari masyarakat, kemudian pemuda dan sebagainya, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Mudah-mudahan dalam penyelenggaraan booster ya, atau vaksin yang ketiga ini nanti bisa terselenggarakan dengan baik. Saya rasa ya, tadi sudah diselenggarakan dari awal dari pagi. Dan nanti dengan booster yang ketiga sekali lagi nanti masyarakat akan antusias dan pada akhirnya vaksinasi booster akan mencapai target yang kita inginkan bersama, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tidak kalah penting di Gunung Kidul akan semakin membaik dan kondisi sosial masyarakat kita juga semakin membaik dan pada akhirnya akan menunjukkan tentang perubahan di sektor ekonomi dalam rangka pertumbuhan untuk kemakmuran dan kesejahteraan yang tentu tidak akan lepas dengan keberkahan ini yang kita inginkan bersama sekaligus menjadi cita-cita dan mungkin. Sementara itu, finalis Putri Indonesia juga mendukung percepatan vaksinasi dalam mendukung pemulihan ekonomi. Karena dirasa saat ini di masa pandemi, kesehatan menjadi bagian yang sangat penting. Salah satunya dengan vaksinasi. Dan akan mewakili daerah istimewa Yogyakarta pada Lomba Putri Indonesia Nasional yang akan diselenggarakan pada 18 Maret 2022. Jadi oleh karena maka dari itu saya mungkin mewakili di sini Bapak dan seluruh Bapak Ibu yang telah hadir untuk turut serta mendoakan dan juga mendukung saya pada perlombaan Putri Indonesia. Karena harapannya saya bukan hanya akan membawa pariwisata ataupun ekonomi dari desa Yogyakarta, tapi juga saya ingin membawa potensi-potensi yang ada di Gunung Kidul ataupun segala macam hal-hal yang diangkat dari Gunung Kidul itu sendiri supaya nantinya bisa memajukan ekonomi kita semua. Tapi tentu saja karena kita masih dalam rangka pandemi dan juga masih ada harus protokol-protokol harus dilakukan, dan vaksinasi booster ini merupakan salah satu menurut saya upaya yang sangat baik supaya walaupun kita memajukan ekonomi tapi kita juga harus memperhatikan kesehatan dan juga protokol-protokol kesehatan yang harus dijalankan. Bupati Gunung Kidul bersama finalis Putri Indonesia Erina Sofia dan Ketua Gapensi DIY Robi, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala-Kepala OPD menyaksikan langsung jalannya vaksinasi. Demikian, Daksinarga TV mengabarkan.